Kira-kira kapan Anambas punya pangkalan armada, Bang Majin? Jadi di dalam Warta KPI TV, mengenai informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Saya izin membuka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati, serta Ibu, kemudian para FKPD yang hadir di sini, tokoh masyarakat, mungkin ada tokoh agama, kemudian para pejabat TNI Polri yang ada bersama kita semua, ibu-ibu dari rombongan dari Kementerian Satu juga, dan Nana ya di sini, dan kota itu, dan Kapolres, dan Bima dan juga. Ramil dan para hadirin semua. Dan di sini ada juga saya lihat nih, ada para penyelam dari Anambas ya. Komputer yang memimpin ya. Ada Napoleon Defender dan Orange. Ada Napoleon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan konservasi transplantasi terumbu karang di Tanjung Momong ya, Tanjung Momong. Ini pertama kali saya mengunjungi Pulau Anambas, khususnya Talempa dan Tanjung Momong ini. Nah, semoga dengan adanya program penanaman terumbu karang ini, kondisi bawah laut kita semakin terjaga, di mana dengan penanaman terumbu karang ini juga bisa mengurangi dampak dari climate change atau perubahan iklim, karena dia bisa lebih menyerap karbon dioksida sampai batas untuk mencegah terjadinya ozon. Jadi selain hutan di daratan, terumbu karang juga bisa membantu mencegah terjadinya climate change atau perubahan iklim. Silakan mungkin yang lainnya. Mohon izin dilanjutkan dengan peletakan terumbu karang dan pemberian nama oleh Bapak Bupati Kepulauan Anambas beserta Ibu. Selanjutnya, mohon izin untuk Ibu Kas Kodrat Wilhan. Ibu. Yoga, fotoin aku yoga ya. Selanjutnya, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Ayo,
dilanjutkan dengan Kasput Wilkas Kagab Wilhan I. Dilanjutkan dengan Komandan Lanal Tarempa, Kapolres Anambas, Komandan Lanu Dalmatak, dan Ramil 02 Tarempa, Ibu Ir Kogab Ilhan, Ibu Asintel Kas Kogab Ilhan 1, Ibu Asok Kas Kogab Ilhan 1, Ibu Asper Kas Kogab Ilhan 1. Ika Sartika.
Anambas ini, khususnya di Tarempa ini, saya sangat senang sekali bisa melihat tempat Kepulauan Anambas di Tarempa ini yang sangat bagus ya, dan ini bisa dikembangkan untuk wisata terutama. Dan wisatanya saya dengar bahwa beritanya ini juga cukup bagus, tidak kalah dengan Raja Ampat, juga tidak kalah dengan Maldives bahkan ya. Dan ini nomor satu mungkin di nanti di Asia ya. Nah itu, nah, ini bisa dikembangkan, khususnya nanti kalau pandemi ini sudah selesai, saya rasa kegiatan pariwisata di sini akan berkembang cukup baik. Berarti dengan harapan dengan adanya Kogapilhan bisa meningkatkan perekonomian. Ya, dengan adanya Kogapilhan, saya harapkan perairan di Kepulauan Riau, khususnya di Kepulauan Anambas juga akan aman. Kemudian ekonomi bisa tumbuh dan harapannya dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di daerah. Kira-kira kapan Anambas punya pangkalan armada, Pak Majin? Jadi di Anambas ini, khususnya di Tarempa ini ada pangkalan Angkatan Laut. Kemudian juga ada pangkalan udara Angkatan Laut di sana. Nah itu juga tujuan utamanya adalah untuk menjaga perairan, karena ini wilayah kepulauan, jadi perairannya cukup luas dan pulaunya saya dengar juga ada 255 pulau. Untuk itu maka Lanal Tarempa ini mungkin ke depan bisa dikembangkan, tapi nanti tergantung program dari TNI Angkatan Laut. Terima kasih Panglima. Terima kasih atas bantuan yang diserahkan melalui Pangkalan 1 oleh pemerintah pusat dan juga vaksinasi. Memang ini merupakan suatu program pemerintah melalui Pangkalan 1 ini, dan bagi masyarakat saya kira pasti senang dan antusias dengan bantuan sembako, karena pandemik ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, saya kira ini adalah salah satu juga meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di Kepulauan Anambas. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berarti buat masyarakat Kepulauan Anambas. Izin Pak Panglima, izin. Kira-kira kapan Anambas punya pangkalan armada, Panglima izin? Jadi di Anambas ini, khususnya di Tarempa ini ada pangkalan Angkatan Laut. Kemudian juga ada pangkalan udara Angkatan Laut di sana. Nah itu juga tujuan utamanya adalah untuk menjaga perairan, karena ini wilayah kepulauan, jadi perairannya cukup luas dan pulaunya saya dengar juga ada 255 pulau. Untuk itu maka Lanal Tarempa ini mungkin ke depan bisa dikembangkan, tapi nanti tergantung program dari TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Panglima.